Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan si Putu Geng. Yuk, lanjut. Kiyong. Nih. Sampai gede-gede banget, teman-teman. Ini berarti menandakan kalau di sini tidak diracun. Biasanya kalau mau nanam kayak gini, sebelum ditanemin biasanya itu dikasih racun keong atau obat keong. Tapi di sini keong masih bagus, berarti di sini enggak diracun. Biarkan lagi. Nah, ini Dut, ngomong-ngomong mumpung puasa nih ya Dut. Ini juga pasca banjir nih, kemarin di sini terendam semua. Alhamdulillah udah panen baru kebanjiran. Coba kalau belum panen, kerugian besar. Material dari para petani, kasihan kan mereka udah capek-capek enggak dapat apa namanya panenan. Ini kita enggak ular-ularan, tapi kita mau mencari ikan dengan tangan kosong dulu. Oke, siap. Siap, bos. Kabur. Kita coba yang kesana dulu. Ini ada ikan, tangkap. Penuh strategi, Dut. Lembar. Nah, ini ikan betok, Dut. Betok? Ya. Betok-betok? Betok-betok. Nih. Ini kadang kalau di Kalimantan ikan apa ya? Ikan papuyu. Kalau enggak ikan betok itu, kalau di sini betik. Betik. Nih, Dut, ikannya, Dut. Seperti ikan mirip-mirip nila lah ya. Nah, ini ikan asli Indonesia, Dut. Oh. Ini nilainya Indonesia. Kalau ikan nila itu ikan inflasi, jadi dia dari luar negeri. Kita jalan lagi ke sana, Dut. Siap, bos. Pelan-pelan. Kabur. Jadi teman-teman, ini di bawahnya lumpur rongga-rongga lumpur bekas injekan manusia sih. Jadi ikannya masuk. Umpetan. Iya, umpetan. Kecuklung, guys. Thank you.
Aduh deh. Mas ketut, cocok. Lepas lagi, Dut. Coba kita cari di sini. Keong. Menculat dengan anak kayaknya. Tangkap. Lepas. Kita cari lagi. Kita cari yang di pinggir kali, Dut. Yeah. Sampai tahu kita menemukan hewan lain. Ayo ke sana. Tuh lihat, itu ada ular dulu atau ular kabur. Nah, kelihatan kan, Dut? Kelihatan. Cuma nggak bisa di zoom. Nah, coba Cipo tangkap ya. Aduh, masuk lagi. Di daerah sini ya tadi, Dut, plastik putih itu ya? Iya. Yeah. Coba. Aku tak turun dari sana, masuk. Nah teman-teman, coba Cipo mau tangkap si ular yang tadi kabur. Semoga saja dia gak jauh-jauh kaburnya ya. Harus pelan-pelan, sambil tengok-tengok. Siapa tahu ular itu masih ada. Kelihatan kan, Dut? Kelihatan. Tapi kita malah dapatnya ikan kecil. Mengkilat. Langsung depenet apa? Mati ya. Barusan karena kaget. Tangan kegedean. Ulannya mengen dia, kabur. Dapat satu. Lumayan. Tipit-tipit. Teman-teman, di sini banyak banget lubang belut yang apa namanya, sepertinya banyak penghuninya. Wah. Nah, ini teman-teman, ini salah satu lubang-lubang yang biasa dihuni oleh apa, menyuruh regul atau otter. Nih, tuh ikan-ikan. Nah, dapat lagi.
Mayan. Kita naik. Udah sore juga. Untuk pet. Tolong. Dan sebenarnya masih banyak ikan, tapi karena kita sore, kita lanjut besok. Semoga kita dapat selain ular, kita dapat belut atau yang lain. Iya. Apa? Tetap ikuti channel Cibut Geng. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Cibut Geng. Masuk. Cacat. Aku. Ini. Ayo. Itu dikumpulin di situ aja nanti. Yo, ini sini. Ini tangan sana. Oke. Oke. Kita kumpulin dulu ikan ya. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat lumayan banyak. Ini bisa buat lauk kita berbuka puasa. Ha, ini hasil alam, jika kita jaga pasti alam akan memberikan apa yang kita butuhkan. Mantap.